Gitu. Silakan tu. Eh, bukan kau, aku. Aku di sini. Kau di sana. Saya silap tu, maaf tu. Bodoh. Tekas. Aku di sini, kau jadi. Tekas. Tekas lagi. Wei. Hari ni Datuk nak pergi mana tu? Nak pergi international tu. Hotel. Datuk nak pergi hotel. Kenapa? Tak ada apa tu. Musuh tu cakap banyak lagi. Dia kata aku gila. Dia gila dia tak tahu. Betul tak? Sokman gila. Sokman gila. Apa bisnes tadi itu Mr. Kuma Dundum? Saya sudah lupa tadi. Bawang kecil. Wengkayong. Pundu. Parupu. Kalikote. Kita join venture. Macam mana dia tu? Ya. Bagi saya time untuk saya fikir dulu ya. Boleh. Nanti saya kasih jawab. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Bye, Datuk. Bye. Siapa? Bantar aku kopi dulu, ya. Bantar aku balik. Baik, Datuk.
Encik, mari Encik. Abang balik, panas-panas. Mari. Mari Encik. Abang balik, panas-panas. Terima kasih, sama-sama. Mari, abang balik, manis-manis, mari. Mesin baru, mari-mari, abang balik. Abang balik, mesin baru. Mari, mari. Woi, mari, mari. Abang balik, mari, mari, mari. Mari-mari. Macam-macam kuih ada. Masa lori pun ada. Putu kacang pun ada. Itu pun ada, itu pun ada. Apun tak terbalik pun ada. Oi, mama. Tak ada lain barang mau jual kah? Bikin rosak orang punya bisnes. Pergi lah. Oh, saya terli kah? Saya mulai tak boleh cakap kah? Saya apa peduli? Saya punya kedai, saya punya beli. Ah. Hai. Ha. Mani apa kuih? Mani ini kuih. Hai, apa itu kuih? Saya pun suka bayar. Saya apa takut? Oh, you berani kah? Saya boleh berani. Betul berani? Betul, betul. Mau kado? Boleh. Oh, betul. Berani, ha? Ha, berani. Mama ingat saya berani sama mama kah? Oh, lu pun ingat saya boleh berani sama lu kah? Tak berani sudah? Sudahlah. Ha? Lagi apa? Mana? Eh, kuih sini taruh. Ha? Bora. Bora. Action saja. Mama nunggu aku dia baru tahu ni. Mari, 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 mari. Chip sale. Beli satu dapat satu. Beli dua dapat dua. Mari, chip sale, mari. Belilah. Oho, ini macam meniaga ke? Dua beli dapat dua. Oi, mari, mari, chip sale, chip sale, chip sale. Mari, 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 mari. Ini macam ada ke? Ambil dua, beli satu, dapat satu. Tadi kau bilang beli satu, dapat satu. Beli dua, dapat dua. Jadi yang ini aku beli, yang ini aku dapat. Jadi satu hargalah. Bukan macam tu. Aku bilang beli satu, dapat satu. Beli dua, dapat dua. Tak betul kau cakap? Apa yang dia buat ni? Astagfirullahaladzim. Oh, Cik Mat tukang urut. Ya, saya. Dari mana ni? Dari Mangrut Road. Dah 4 hari saya tak mengurut. Nampaknya saya yang kena urut ni. Yalah. Maaf ya, saya tengok ke sana tadi. Saya tak apa. Jalan dulu ya. Eh, kenapa muka kau bonyok macam lepas basi je? Yang mana tak bonyok? Ha. Ada kapan balik tu yang muka aku? Siapa? Mak Tungkang tu lah. Aku bergaduh. Bergaduh? Abang datang ni apa hal? Aku ada satu cadangan. Cadangan apa? Kalau baik, bagus. Jangan tengok langgang. Nanti masuk longkang, jatuh terkangkang. Alah, ini mesti baik punya lah. Ya ke? Iya. Baiklah, tunggu dulu sini. Biar kereta simpan aku. Baik, ha, biar aku simpan kereta dulu. Ha? Ya. Wah, jadi kerumpul lah. Apalah kau ni? Bukannya bagus sangat kau lumpur tu. Penuh dengan lumpur. Eh, mate, dekat depan tu banyak lumpur. Kau ada lumpur. Eh, kau lumpur tu dekat mana? Ah, kau lumpur pun kau tak tahu. Engkau tahu? Aku pun tak tahu. Kat situ halah. Tu halah. Apa nama tempat tu halah. Namanya Kuala Lumpur. Tapi aku belum pergi. Habis kau kata kau tahu tadi pasal apa? Alah, aku tak pergi lah. Eh, Kuala Lumpur tu ada apa? Alah. Kuala Lumpur tu ada kebun binatang. Eh, yang kau kata kebun binatang tu pasal apa? Aku bukan kata kau binatang. Habis? Ada kebun binatang. Ju, ju, ju. Ju? Ah, ju. Ha, ah, iyalah ju. Lagi ada apa? Ada biawak. Ha? Kau lupa pun ada biawak? Alah, yang kereta jalan banyak-banyak kat atas tu lah. Oh, itu biadak. Ha, ah, iyalah biadak. Rosak kalau tak.
Pau, Pau. Aku ingin nak pergi Kuala Lumpur. Aku dengar di sana tu tempat orang cari duit. Apa ingat Kuala Lumpur tu tempat orang hilang duit ke? Yang kau nak cari? Hah? Eh, Mik. Hah? Aku pun teringin juga nak pergi Kuala Lumpur. Ha, tahu pun. Kata orang, kat sana ada banyak makwa. Ha. Apa susah makwa kat sini bersepah-sepah? Bergantung-gantung. Ha? Itu makwa apa yang mana gantung? Ibu gantung-gantung atau pukul tu, lutung semua lah. Eh, itu bukan makwa lah. Itu mawas, mawas. Apalah kau ni? Makwa ni cantik. Yang potongan badan macam... Eh, bukan di rumah dia. Yang macam ni, ha. Apalah bodoh. Tapi, macam mana nak pergi Kuala Lumpur? Aku tak ada duit. Berenang boleh lah. Ha, eloklah tu. Ha. Apa dia tu? Jerung. Alamak. Aku pun tak ada duit. Apa dia? Begini. Alah, Datuk, Datin. Tolonglah saya ni. Alah, susahlah saya kau tak tolong lagi ni lah. Alah, ni macam mana ni? Alah, Datuk. Saya pun dapat surat dah dari kampung. Kata dalam surat tu, nenek saya tunggu lampu hijau dah jadi nak jalan. Alah, tu. Nenek kau tu sakit apa? Sakit huara, Datin. Sakit huara? Huara tu sakit apa? Sakit dia tu, sakit tak boleh buang air kecil tu. Dan tak boleh buang air besar. Macam orang mengandung. Perut dia tu, macam orang mengandung 10 bulan. Makin lama, makin besar. Besar, besar macam belon. Kata kau dulu, kau anak yatim. Tak ada saudara mara. Tak ada siapa pun. Memang bapak saya namanya yatim, Latin. Saudara mara tak ada. Nenek ada. Kata kau, kau ni anak terbuang. Hanyut dengan kayu balak sampai ke Sabah ni. Terbuang tu, nama kampung saya tu. Namanya Kampung Terbuang. Surat tu, surat dari nenek saya. Ini lah tu. Alah nenek, oi. Alah, apalah nasib saya tu. Alah. Alah nenek. Alah. Tak apalah Datin. Biar Datuk tu opong kat sana. Kadrat Al-Mukarram Cucunda Ja'apa Allrounder harap dengan selamatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Macam orang baca doa selamat, Latin. Tapi aku dengar macam orang baca doa arwah. Iyalah, Latin. Ia pun barangkali nak jadi arwah. Entah coming soon ataupun next gen. Ha? Baik kalau kas balik maybe tomorrow. Ha? Abang nak ada A lah. Suat jawi. Sudahlah, apa? Ambil dia suat ni. Suat ni pun sakit lah. Jadi, korang minta cuti lah. Ya, Datuk. Itu baru A-nya aja. B dengan C-nya belum lagi tu. I? Pakai A, B, C? Macam orang nak tikam meko aja. Berapa lama kau nak cuti? Dua bulan, Tok. Ha, dua bulan? Alah, bang. No problem lah, bang. Lagipun dua bulan sementara menantikan Datuk Gol. Apa? Bukan sementara nak tunggu nenek saya nak jalan tu. Tapi dua bulan tu aku rasa dah lama juga nak menunggunya. Alah bang, dua bulan cuti tanpa gaji, apa salahnya? Cuti tanpa gaji boleh. B dan C tu apa? B tu pinjam baju tu. Boleh. Si? Si tu. Si. Yang si.
Yang si itu, yang si. Cakap. Makan ya, Pak. Makan, makan pisang tu. Yang si. Ha, cakaplah. Tinggi-tinggi pula. Sebab apa yang kelentuk macam belut ni? Saya tak sampai hati nak cakap. Cakap. Kalau begitu, biar saya minum dulu. Mungkin lepas minum boleh saya sahun. Minum, minum. Kesian, sampai tak boleh nak sahun, cakap bang. Sebenarnya tu, yang cik, saya nak punya duit. Berapa? 3,000 kes. 3,000 ringgit? Oh, my burung bud-bud. Alah, Datuk. Air, cepat-cepat. Air. Datin pula air minum. Alah. Bang, 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 bang. Siapa? Itu postman. Bang, bang. Pesan lagi, ya, Datuk ni. Telegram. Engkau ke, Mit? Aku ingat kan askar Gorga. Akulah. Wah, bagi liga kepala otak kau. Hei, otak penipu. Tentulah. Ini telegram yang kau suruh buat. Baguslah tu. Kau belah, belah, kau belah, kau belah. Okey, okey. Terima kasih, Mit. Ya. Yalah. Abang, bang, 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 bang. Alah, saya pingsan aja abang ni. Bang, bang, bang. Tengoklah dia. Bang, oi. Bang. Tolonglah dia. Alah, tu. Alah, bang, 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 bang. 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 Postman datang. Nenek raya tengah nyawa ikan, lah, tu. Apa dah mati? Belum lagi, tu. Mati lagi bagus. Aku tak payah pinjamkan duit dengan kau. Alah, bang ni. Kesiankanlah dia, bang. Dia kan anak yatim. Aku tahu dia tu anak si yatim. Dia dah cakap tadi. Hei, hei, kau jangan terlalu melompat di situ. Koyak kapi aku nanti. Nanti aku potong gaji kau. Sudah, sudah. Jangan diam, jangan diam. Bang, tengok tu. Air mata, air hidung, air mulut semua habis keluar tu, bang. Kesian karena dia, bang. Kesian. Sudah. Kau menangis pemuka kau macam lutung pati aja. Bang, abang kan pangkat Datuk. 3,000 ringgit tu, money no problem lah, bang. No problem, money aku lingkup. Alah, bang, kesiankanlah dia, bang. Dia kan kesayangan kita. Baiklah, tapi ingat. Gaji yang kau potong bulan-bulan. Saya lama, kan kerja sini, saya mati. Betul kalau itu. Lawa juga aku ni. Cermin aja yang tak ada. Apa yang aku nak bawa pergi Kuala Lumpur? Ini kat Datuk. Datuk Japa Pangku KK. Inilah boleh ambil sikit. Bang, 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 itu orang pelarian, bang, ya. Iya, bang. Pelarian, bang. Apa juga lah orang tua ni. Aku bagikan bisu. Apa? Apa? Yo, apa? Apa? Ya. Yang kau nak ikut aku pergi Kuala Lumpur nak buat apa? Jalan. Ya, Datuk. Itu siapa, Japa? Dia ni bapak toyol, Datuk. Kawan saya, Hamid namanya. Dialah bersama-sama nak berangkat ke Batu Lumpur. Ke Batu Lumpur pula. Ke Kuala Lumpur. Tok, saya bukan orang pelarian Vietnam. Saya orang kampung Inanam. Dekat dengan kampung Menggatal. Oh, sebelah kampung Miang lah. Alah, bukan kau tu tak ubah macam orang Vietnam. Aduh, bang, kaki-kaki, bang. Minta maaf, Datin. Aduh, tak sengaja, tak sengaja, tak sengaja. Tak sengaja. Datuk. Datin. Datuk. Kami dua ni nak tumpang tanya. Tanya apa? Aku nak pejabat ni. Maklum saja, kami dua ni orang baru.
Orang baru? Betul, betul. Orang bawa apa mereka berdua ni? Apa? Korang berdua ni baru kahwin ke? Bukan, Datin. Saya berdua laki-laki. Takkan laki-laki sama laki-laki boleh kahwin. Lainlah dengan Datin. Maaf, Datin. Baru nak naik kapal terbang tu. Itulah sebabnya kami ni nak minta nasi. Nasi pula. Nak minta nasihat, Datuk. Alah, nasihat apa saja kau ni. Kapal terbang tu ada di situ. Bila dia terbang, kau naiklah saja ikut sama-sama dia terbang sekali. Aku ingat apa tadi? Naik kapal terbang tu, tahulah Datin. Tapi, caranya tu. Tak ada masa aku nak bagi tahu dengan kau lah. Apa orang buat, kau ikut buat. Bukannya susah. Orang duduk, kau duduk. Orang bangun, kau bangun. Hah. Orang terjun, kau kau jangan terjun. Orang makan, kau makan. Orang minum, kau minum. Kau mau balik angkat? Mengikut jadual tu kurang suku 5 minit. Kurang suku 5 minit tu pukul berapa, bang? Abang sana kapal terbang pukul berapa? Lagi 5 minit. Itulah 5 minit. Apa lagi kau tak pergi? Lekat pergi ke situ, lekat. Nanti kau tinggalkan kapal terbang tu susah. Ambil, siap-siap, ambil kita pergi. Baik, Datin. Maaf, Datin. Sorry. Itulah tempat dikemen. Lekas. Kita dah lambat. Mau kemana, Encik? Mau ke Kuala Lumpur, bah? Tiketnya mana? Tiket-tiket bagi, tiket. Mana kat aku, kat kau? Pada aku ke? Tak ada pada aku. Kau yang simpan? Tak ada kau ni. Tak, kat sini lah. Mana aku tahu? Ini dia tiketnya. Itu dua orang lah, bah. Penerbangan pesawat Mars ke Kuala Lumpur akan berlepas sebentar lagi. Penumpang-penumpang diminta bersedia di pintu untuk berangkat. Terima kasih. Aku yang tiket kau bayar. Bayarlah. Aku lagi. Baik. Terima kasih. Cepat. Tu. Lekas. Ya, saya. Cepat. Sini. Bah, dia panggil balik lah. Jangan-jangan dia minta tambahan kita. Agaknya. Ambillah. Ada apa, Cik? Pasport mana? Sekarang ni kami berada di airport. Yeah. Bukan. Maksud saya tu pasport. Oh, yang ada gambar tu? Ini, Cik. Ini, Cik. Bukan yang ini. Pasport yang ada gambar besar tu. Yang besar merah? Yang besar. Yang ini? Ini dia. Engkau dulu. Terima kasih. Sama-sama. Masih. Dia konek tangga kosong. Buat apa sini? Sana betul. Mari, mari. I'm gonna make you mine.
penerbangan emas pesawat MEG-893. Semua penumpang kita akan diuruskan kembali melalui kereta. Ambil saya ini. Tuan-tuan, ada tinggi biaya itu? Tak ada. Tidak apa, parwalik. Mana sudah begini? Engkau pui tolong jangan. Apa kita nak buat ni? Entah, mana aku tahu. Apa yang kau buat, aku buatlah. Apalah kau ni? Ini Kuala kan? Kuala. Mana aku tahu? Kenapa kau ni? Kau ni bodoh sangatlah. Apa yang kau tanya tak tahu? Aku pun tak tahu. Aku tak tahu di mana Kuala. Datin kata, ha? Apa orang buat, kita mesti buat. Ha, betul, betul. Kau tengok tu. Orang tu tadi sama naik kereta barang kita. Ha, ye. Yeah. Agaknya dia pun nak jadi Kuala. Ya. Kalau dia cek Kuala Lumpur, mari kita ikut apa yang dia buat. Dia bilang kita yang buruk. Mama. Mama? Enak mama? Apa mama? Lu melawan sama saya? Lu ingat apa saya takut kah? Jajak kita lawan. Pegang aku, Ben. Pegang aku. Lawan, Pak. Apa lawan, kah? Lawan, Pak. Apa lagi? Lawan, Pak. Lawan. Kau dah jangan lawan. Biar aku tengok. Buka silat Gurga. Mama. Merbau tanglung bercabang tiga. Apa? Lu ingat saya takut kah? Saya bukan takut. Anytime, man. Anytime. Kodai, nama kita boleh arahnya. Cakap saja besar. Apa? Saya pun tak ada berani. Apa saya? Aku dah lupa silap tu. Alah, sudahlah. Dia pun dah pergi dah. Engkau nak suruh aku kejar dia? Alah, tak salah. Tapi orang macam ni, tak boleh kecik muka. Kalau kau tak mahu, aku kejar dia kan? Haa, kejar lah. Kejar. Alah, tak salah. Kejar. Apalah nasib ni. Apa? You ingat saya takut kah? Ha? Belum tahu lagi. Anytime, man. Itu maksud. Anytime. Apa kau ni? Apa? Ma? Buta? Ha? Sabar, Encik. Sabar, Encik. Apa sabar? Saya dah hot sikit. Apa hot? Mata tahu mana? Tahu kaki ya? Kali. Apa yang kau tahu? Anytime, man. Apa time? Anytime. Taxi. Anytime dah. Kau ya. Mana satu ni? Sana tak nampak, situ tak ada. Alah, pergilah. Pergi mampu dengan dia. Aku balik lagi baik. Aduh. Alamak. Lagi sikit lah tu. Mana dia pergi? Mana dia ni? Mana satu kumar dundum? Apa dia memang besar kah? Dia ingat aku ni driver nak suruh ambil dia kah? Memang aku driver pun.
Kalau tak nak pergi, mampulah situ. Pergilah. Kumal dum-dum lah, kumal dam-dam lah. Apa pun tak ada. Pergilah. Apa kau tengok? Sekarang aku pula jadi tuan. Kau bawa aku. Tahu? Okey. Di mana Kuala Lumpur ni? Entahlah. Jangan-jangan kapal terbang dah terlepas dari Kuala Lumpur tak? Agaknya lah. Kenapa pula si Amit ni? Jangan-jangan dia terasuk jin kau terbang ke? Apa ni? Nak gaduh pula? Sudah, sudah. Jangan lawan. Gaduh, 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 gaduh. Jumpa kawan macam kuda nak belaga. Alah ya. Saya tak jumpa. Tak jumpa kita lagi ya. Kita tak jumpa ya. Kau dah lagi kau dah terbenam ya. Aku ingatkan kau ni dah kojol. Kau datang mana ni? Aku baru sampai daripada Sabah. Naik belon. Naik belon? Belon tu kan tuan Sarawak ke Petubang. Cantiknya baju kau ya. Kau kerja lama. Tolong ombak. Emil, tengok orang dululah. Aku ni sekarang dah menjadi ahli perniagaan luar negeri. Export taik besi. Oh, export taik besi. Jadi, kau ni toki taik lah. Apa kau ni? Aku bukan meniaga tahi. Apa? Aku meniaga besi. Hey, mate. Tengok kereta aku tu. Mana? Tu, ha. Oh, besarnya. Cantik. Mate. Ha? Ini kau bawa joki ke? Joki? Ha? Bukan. Ini Datuk Jaapa Pangku KK. Datuk orang kaya daripada Sabah. Oh, Datuk. Saya Datuk. Tok. Ini kawan saya, Tok. Ahli perniagaan. Oh, apa khabar? Saya yang sulung. Apa khabar Cik Buaya Kudung? Bukan Buaya Kudung. Yaya sulung. Oh, Yaya sulung. Ya, ya. Apa hal Datuk datang di Kuala Lumpur ni? Saya datang mau hantar kerbau dan sap. Semuanya ada 50,000 satu kakak. Ini pribadi saya. Pribadi saya. Bodyguard. Ini tukang kira wang saya. Oh, kalau begitu Datuk ni orang kaya lah. Banyak lah Datuk, ya? Oh, mesti banyak. Sampai tak cukup makan. Datuk, malam ni Datuk bermalam di mana? Oh, iya. Mate, malam ni kita bermalam di mana? Hotel. Masuk kanan. Masuk kiri. Kemudian terus ke belakang. Hotel. Begini tu, Datuk jangan bimbang pasal tempat tinggal. Bisa diatur, tanggung beres. Jadinya belum tentu. Oh ya, Amit, mana kereta kita? Tok, itu kereta saya. Saya pun orang kaya. Boleh saya hantar? Terima kasih. Silakan. Sila.
Silakan, Dok. Ya. Silakan. Sila, Dok. Dengan saksikan. Terima kasih. Hei, engkau bodyguard depan. Fui. Silakan, Dok. Tunjuk. Wow, besarnya. Tapi rumah saya besar lagi, Cik Buaya. Bukan Cik Buaya tu. Habis? Yahaya. Oh, Yahaya. Apa nasib aku ni? Rumah ni besar banyak tu. Rumah Datuk besar kecil. Dekat belakang tempat simpan kereta. Simpan kereta? Bukan. Saya ada kereta. Banyak. Sampai tak ada langsung. Ini rumah Cik Yahaya ke? Kau begitu tu. Yang ini hotel. Rumah saya lagi cantik tu. Ha 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 ha. Itulah aku cakap tadi. Yang ini bukanlah rumah Cik Buaya. Cik Buaya. Tak apa. Bukanlah rumah Cik Yaya. Ha. Yang ini tempat lawan kuda. Kau ni bila aku cakap bodoh nanti kau marah. Bodoh sangatlah. Yang ini yang dikatakan jadual hospital. Nanti. Ha? Ini bukan hospital tu. Ha? Yang ini hotel Datuk. Hotel Datuk? Ya. Yeah. Yeah. Silakan. Silakan tu. Silakan tu. Emit, apa dia? Hotel ni sewanya berapa? Mana aku tahu kau tanya aku. Naik aje lah. Kata kapal tu panggil kita, Pak. Lekas. Lawa. Jangan takut tu. Jangan takut. Yang itu lampu. Lampu. Ya. Yang itu semua kursi tempat duduk. Saya di sini ada seat tu. Seat kosong. Duit kosong. Silakan. 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 Tunggu ya. Tunggu ya. Relax, relax, relax. Aduh. Mana dia orang ni? Jadi? Oh, jadi. Buat apa tu? Puan Cik. Cik. Halo, Ustaz. Yeah. Yes? Yeah. Mau apa? Mau bilik? Bilik atas? Bilik bawah? Bilik tengah? Bilik tepi? Bilik enam kaki bawah tanah pun boleh juga. Nanti dulu. Bilik tu saya belum nak lagi. Nanti kalau saya dah berhenti nak jadi orang, baru saya nak. Tuan, sekarang saya nak bilik untuk dua orang. Bila mau? Nanti. I call my kawan. Okay. Macam mana? Dapat bilik? Oh, don't worry, Datuk. Bisa diatur. Yeah. Tanggung beres. Yeah. Jadinya belum tentu. Yeah. Bagus tu, Cik Buaya. Bukan buaya. Ya, ya. Oh, alamak, ya. Aku ingatkan buaya lah. Memang susah nak cari orang macam Cik Yaya ni. Terima kasih. Sepah, jalan. Tok, tunggu sebentar ya. Lagi 10 minit, saya ada meeting. Berkenaan, ekspor, import batu jalan. Bukan. Batu intan, batu belian, batu jalan. Dengan wakil negeri, Autostan. Jauh ya? Jauh. Kat mana? Dekat negeri Temirang Stan. Oh, dekat sempadan negeri Putar Alam Stan. Haa. Ya. Datuk jangan bimbang. Saya pergi meeting sekejap. Datuk. Apa-apa nak makan, Datuk? Oh, boleh, boleh. Tunggu sekejap ya. Saya pergi meeting. Tunggu sampai saya datang. Otak
otak kau ni bergeliga lah. Otak penipu. Tentulah. Sampai kena percaya aku ni Datuk dari Sabah. Siap. Apa lagi? Order lah. Memanglah aku nak makan order tu. Ha? Order tu bukan benda makan. Order tu minta makan. Oh. Ha, apa lagi? Pergilah. Ya. Ya, Pa. Kau dah. Aku bukan takut. Aku malu. Aku nak makan tempe rebus. Apa yang kau ingat? Ini tempat abang balik kau ke? Apalah kau ni takut sangat? Ha, kau tengok pacing kau nak pergi order. Tui-tui. Yes, mau apa? Okey. Saya mau makan. Oh, mau makan. Bilik makan di sana. Selamat pagi. Silakan. Ya. Silakan. Silakan. Jalan. Untung aku tak nampak. Ada muka tu. Apa khabar? Apa khabar, Dek? Hai. Hello, what can I do for me? Lambe bana baru anak datang. Rasa kepatah pinggang, Den. Saya dah masuk, Encik. Ha? Kau masuk? Macam mana aku boleh masuk lubang telefon ni? Bukankah lubang telefon ni kecil? Nonsen. Orang minyak, kah? Ya, aku. Cik. Halo. Oh, kau Yaya? Mana Master Kumar Dum-Dum? Cik, Kumar Dum-Dum ke? Dam-Dam ke? Pang-Pang ke? Dah puas saya cari. Dari pot kapal terbang sampai muncung kapal terbang. Tak ada, Cik. Memang kau tak boleh diharap. Kalau diharap, tetap. Master Kumar Dum-Dum sudah ada di sini. Mana, Encik? Mama, keluar. Ya, dah cukup bulan lah. Tentang orang cakap ni. Bersibuk, Mama ni. Keluarlah. Mama datang tak hutang, Encik. Inilah Master Kumar Dum-Dum. Ha? Yang ini? Ya. Saya ingatkan Mama mana. Rupanya. Inilah orang Encik Mulut suruh ambil saya. Inilah driver saya. Macam mana saya nampak, Encik? Kerana dia ni lampu terang sangat. Mata saya pun dah naik kelabu. Sudah, Yaya. Kau pergi ambil cucu aku, Katie, dengan si Johan tu ke kedai batik. Tahu tak? Tahu, Encik. Pergi sekarang, Encik. Ya. Pergi, Encik. Pada. Lapar. Silakan. Terima kasih, Encik. Master Kumar Dum-Dum tadi ke mana? Pergi belakang. Oh. Dah buang sikit. Tadi kan kita sudah cakap pasal kilang Master Kumar Dum-Dum. Oh, buat kali kedai itu. Ya. Mana tempatnya? Batik Hill Towns. Saya tidak tahu mana tempat. Ikut Gombak Town. Oh, belok kiri. Ah, Greenwood Town. Oh, terus ke Science Towns.
Barulah sampai Batu Cape Town. Ini berapa harganya? Yang ini murah aja, buatan luar negeri. Cantik ya, Johan? Boleh tahan, ya. Kalau murah, berapa harganya? Yang ini, RM60. RM60? Bukannya murah. Yang lain tak ada ke? Ada. Yang ini murah. Yang ini buatan dalam negeri. Murah RM2 dari yang tadi. Kalau RM2, bukannya murah. Johan! Nanti sekejap ya. Wah, cantik-cantik. Lawa-lawa kain anggrek villa ni, ya. Yang ini siapa nama? Johan? Mari balik. Nak balik, ya. Berapa semua untuk saya bayar, ya? Berapa semua harga barang-barang tu? Harganya semua RM70. Barang-barang ni tak jadi ambil ke? Tak payahlah. Murah aja. Tak apalah. Oh ya, Encik, belum bayar di sana. Ya. Minta bil. Namanya. Iwan tu gong ke? Balik. Nak balik ke? Lah. Janganlah balik dulu. Kita jalan lain tempat pula. Banyak tempat yang belum pergi. Tapi ai penatlah. Kan Tok Cik suruh kawankan ai. Betul. Tapi ai penatlah. Balik. Naik. Tepilah. Hello, excuse me. Makanan ada baik? Amit, makanan baik. Baik. Puas hati. Ada mau order lagi? Nak order lagi, Mek? Tidak. Saya pun tidak. Berapa semua? Oh, mau bayar? Waitress? Balikkan. Ya. Tunggu okay. Dia bar, ya. Apa hal ni, Cok? Saya dengan Amit dah minum tadi. Apa minum di sini? Yeah. Kena bayar bil lampu sekali. Suat apa ni? Bil. Berapa semua? RM99.99. RM99.99? Bukanlah apa ni? Tok, tadi terlambat sikit saya datang. Tak apa, saya bayar. Jangan. Saya boleh bayar. Saya boleh bayar. Macam ni. Tak apa. Bayar. Biar saya bayar. Tak apa. Bayar. Tak usah. Dah tu nak bayar? Bayarlah. Saya bayar. Masam sangat muka kau, cu. Kenapa? Entah, Tok. Kau bergaduh dengan Johan? Tidaklah, tak ada apa-apa. Kalau tak pokok, takkan angin bergoyang, cu. Mata Johan yang bergoyang, Tok. Kalau tengok perempuan melintas, wah, bukan main lagi. Macam nak terkeluar biji mata. Tak mengapa, cu. Itu namanya relax mata. Itu bukan relax mata, Tok. Itu regatan namanya. Yang Datuk suruh datang dari Singapura tu buat apa? Itu tunangan kau dan sepupu kau.
playboy tua. Sebelum kawin, rapatlah dulu. Kalau sudah kawin, senang. Saya tak mau kawin dengan dia lah, Tok. Nak buat apa? Jangan begitu, tuh. Kalau kau tak kawin dengan dia, Datuk juga yang susah. Apanya yang susah, Tok? Kalau kau kawin dengan dia, mas kawinnya dia yang bayar. Duit bodoh, boh. Sama sepupu pun nak kira duit, Tok? Itu mesti. Ikau mesti jalan. Bagi kau botol. Kau bagi, bagi. Ha, itu pun ikan dah datang tu. Hai. Duduk tu. Ya, ya. Seronok tak berjalan tadi? Seronok tu. Banyak mawa. Ha? Asam Jawa memang banyak di kedai. Bukan asam Jawa tu. Mawa tu perempuan, maksud si Johan. Oh, perempuan. Besok saya nak jalan lagi tu. Boleh. Ajaklah Kete berjalan-jalan sama kau. Banyak tempat-tempat yang cantik-cantik. Mana ya ayah yang dah pukul 9 tak nampak muka ya, Tang? Tentulah, dia habis niaga, men. Malam tadi pergi meeting. Pukul 3 baru balik. Tentulah dia lambat datang. Susah juga, eh? Yes. Cik mau pergi mana? Tanya pula. Omnya sukalah. Datuk, kalau Datuk mau pergi makan angin, eat air, saya boleh tolong panggil taksi. Oh, nak panggilkan taksi? Bolehlah. Pak, aku tak nak pergi, Pak. Aku takut, Pak. Kenapa? Alah. Kau tengoklah tu, Pak. Dia tu tinggi, Pak. Lepas bumbung, Pak. Nanti dia tampak bawah. Dia tak nampak depan, Pak. Alah, Pak. Ya tak ya juga, ya? Saya bukan bawa taksi. Tengok orang dulu. Saya boleh tolong panggil taksi. Oh, mau panggil taksi? Yeah. Boleh juga? Yeah. Got call taksi. Apa ni? Apa dah jadi? Mana pula tayar pancat? Dah taruh 220 pound pun pancat tadi? Tak ada pula. Mari. Kau tengok tu, Min. Kita panggil dia. Dia panggil kita balik ni. Ha-ha, tak senonoh dia lah. Marilah. Siapa punya teksi ni? Kau cuci kereta? Bukan. Teksi ni aku punya. Aku driver. Eh, Min. Itulah kau tadi. Kau takutkan itu terlampau tinggi sangat. Hanya dapat terlampau rendah sangat. Pah, sampai ke kaki dia pijak break. Itu dia punya pasal lah. Apa yang kau susah? Aku rasa dia bawa cara berdiri. Dia nak kena baring ke? Nak kena merangkak ke? Pergi melingkup lah. Marilah. Kau tanya dia ni. Yelah. Nak ke mana pula ni? Pulau Pandan. Mana ada Pulau Pandan Kuala Lumpur ni? Pulau Pandan jauh ke tengah. Penuh daib zaman tiga. Merepek lah korang ni. Kampung Pandan adalah. Mik, yang kau nak pergi Kampung Pandan tu buat apa? Kita pergi sini lah, Gun Height. Gun Height tu sudahlah. Gun Height tu apa benda? Alah, huruf shortcut lah. Gun Height tu Genting Island. Oh, semua short. Driver short, cakap pun short. Marilah. Kau orang tahu dulu aku ya. Jangan kata ngahir. Okay. Jalan pun. Okay.
Hei, belajar budak. Eh, apa hal ni? Mana cukup macam ni? Macam apa? Masuk kiri, masuk kanan, masuk no entry. Bayar RM2. Alah, kau budak-budak, RM2 cukup lah. Budak? Misai pun melentang. Ha, ini dia, bapak budak. Habis berapa kau nak? 20, campur 50, 90 lah. Ha? Hei, macam mana yang kau kira ni? Datuk, samalah orang Vietnam ni ha. Jalan, pusing-pusing. Meter pun, pusing lah. Datuk, makan angin. Takkanlah saya masuk angin. Nanti, saya pula yang naik angin. Apa dah jadi ni? Alah, sudahlah. Berapa kira semua? 20 campur 50. 90? Ha? 90? Hei, apa awak ingat naik kapal terbang ke, ha? Tak nampak ke aku bawa tadi? Berapa? 90 lah. Ah, senang aja. Mana duit aku taruh tadi? Agak. Pak, bayar apa? Sudahlah. Action aja. Aku juga kena bayar. Nah, balik 90. Sekarang juga. Nah, ambil balik 90 ni. Apa dah jadi ni? Kenapa? Buta ke? Kau buta ke aku buta? Kau lah buta. Alamak. Kalau tidak, kenapa kau langgar aku? Nah. Dia yang buta, kata orang pula yang buta. Belahlah. Tak guna je orang. Dah, tak pada yang buta, action pula. Tengok, kau marah aku ya? Cantik bunga tu. Tengok pokok tu. Tu, atas bukit tu. Tapi yang itu lagi cantik. Mana dia orang pergi? Sakit agak kaki aku. Tapi you lagi cantik. Alah, you ni. Tengok atas tu. Alah, Datuk. Datuk tu datang. Alah. Tengok pokok yang tinggi tu. Mana si Yaya? Ha? Apa pasal? Yaya? Ha? Tiba-tiba dia hilang ke mana? Yaya? Yaya? Pedulikan dia. Nak hidup ke? Dia nak mati ke? Dia punya pasal lah. Air ni ada. Yaya? Oh, sini cantik. Apa tu? Tiba nanti aku. Hei, pedulikan dia tu. Air ni kan ada. Lepaskan air. Ya. Mana buaya? Apa? Mana ada buaya? Siapa buaya? Buaya cok cangkau? Hei, cakap boleh sebarang cakap. Makan jangan sebarang makan. Salah makan, ghostan. Mana buaya? Eh, siapa buaya? Ha? Inilah buaya. Ini buaya. Ha. Ini Tarzan. Ha? Ya, geruah. Ini bukan Tarzan. Ini gorila. Tarzan, yahoo. Ha. Yahoo, 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 yahoo. Eh, kau gila. Eh, bisa. Apa salah ni? Yahoo! Ah! Yahoo! Yahoo! Bagi kau betul. Baru padat dengan muka dia. Siapa dia buaya tu? Oh, dia tu tunang saya. Tunang? Maafnya. Saya ingatkan samsing mana tadi yang cuba nak ganggu cik. Tak mengapa lah. Saya pun tak sukakan dia. Tak suka? Nama saya Jakpa. Sini? Nama sini Katie. Oh, Katie. Saya masih bujang teruna. Handsome 30. Sini. Saya belum kahwin. Belum kahwin? Saya pun belum juga. Yahoo! Yahoo! Mana si Yaya? Yaya! Buaya? Yaya! Buaya? Bukan. Saya bukan panggil buaya. Saya panggil driver saya. Nama Yaya. Oh, panggil driver. Namanya Yaya. Saya ingat kan panggil buaya tadi. Tak apa. Saya boleh tolong panggil. Yaya! Yaya!
Ya, ya. Ya, pocik aku sekali ni. Ya. Ya, ya. Ah, itu pun dia. Ya, Encik. Eh. Ya, ya ini ke driver, Encik? Ya. Driver? Saya bukan driver, Tok. Tukang bawa kereta. Datuk? Ya, Encik. Ini Datuk Jaafar, pangku KK. Orang kaya dari Sabah. Oh, driver, ya. Kenapa? Tak ada pun, Encik. Memang layak dia ni jadi driver. Memang driver pun. Yahoo! Eh, apa salah ni? Yahoo! Aduh! Rasakan. Aduh, sakitnya. Kau yang takut kan kau, eh? Nanti kau, aku repa untuk cik aku. Tok, Tok. Sampai hati diorang buat saya begitu, Tok. Mentang-mentanglah saya anak yatim, Tok. Allah, kasihannya. Kenapa kau tak lawan, Cu? Kalau Datuk, Datuk lawan Macuk Mali. Datuk bagi kiri, Datuk bagi kanan, Datuk bagi depan, Datuk bagi ke belakang. Saya lawan tu. Habis kau kalah? Tidak, Tok Cik. Cuma saya tak menang aja. Kalau begini, Tok Cik. Kalau gitu saya nak balik Singapura lah, Tok. Sudahlah, Cu. Tak maulah, Tok. Saya nak balik Singapura lah, Tok. Saya nak baliklah, Tok. Sabarlah, Cu. Tak maulah, Tok. Sabarlah, Cu. Tak maulah, Tok. Kalau nak balik, baliklah. Tok. Yang sebetulnya saya ni bukan businessman, Tok. Superman. Superman? Eh, bukan. Driverman. Oh, bohong sama saya, eh? Tok, sesekali, Tok. Kata orang tempat saya, biar dia melecak. Jangan misalkan kena fasiak. YouTube Highway. Saya tidak suka cakap bohong sini, eh? Ya, Tok. Ada, Tok. Tak pelawa pun saya duduk, Tok. Oh, nak duduk? Nak duduk, kan? Yang sebenarnya saya ini bukan Datuk. Saya memang Datuk. Awak telah memberi sebesar-besar malu kepada saya. Tahu? Saya boleh saman sama awak. Macam mana, Tok? Dia? Perempuan yang semalam siapa nama? Oh, yang itu. Mak Enon. Mak Enon? Mak Enon aku tahu. Yang semalam tu. Namanya Katie, Tok. Cucu Cik Muluk Angie. Mama, mie rebus satu. Pinggan besar. Baik. Tolong Mama satu masa, eh? Hai? Duduk oleh dah order? Lapa, Tok. Binawi. Perempuan tu, perempuan Melayu ke perempuan Jerman? Perempuan Melayu, Tok. Memang, nama dulu Katijah. Tukar jadi Katie. Mama, teh satu. Gelas kecil tu. Oh, besar dengan gelas ya? Baik. Guru gelas tersi mereka, ayah mereka. Juga. Oh, Katijah jadi Katie. Saya pun nak tukar jugalah. Datuk Jaafar jadi Datuk Jaafar. Bolehkah saya jumpa dia lagi? Oh, boleh tu, boleh tu. Tapi saya ingat saya nak tekam dulu. Dah Datuk nak tekam, tekamlah. Tu 10%. Apa? Awak ingat warna ni tu padan ke? Ha? Kalau dengan saya lah padan sebab saya kaya. Alah tu. Kesianlah saya ni. Saya nak makan lah tu bertakap bila saya nak makan yang ni. Oh, nak makan. Nak makanlah. Apalah. Mama, kira ni semua berapa? Ha? Nak bayar? Oh.
RM1, RM2, RM3, RM4 poli mesin. Hah? RM4 poli mesin? Eh, apa macam lu kira tambi? Eh, lu kira India kayak kira zaman? Apa? Wup. Ada apa India? Apa macam dikira? Apa yang kita boleh macam macam? Lei, yang nak mungkin jual dulu ngai. Jangan marah India. Dia salah kira India. Dia baru marah India. Dia salah kira. Berapa semua? RM5 setengah India. Menyesal ke suka dikira. Nah. Terima kasih India. Lagi 50 sen je. Keep the chain lah. Eh? Apa itu? Hutang. Hei, jalan tuku. Nanti. Apa macam kau geram? Paling 25 sen. Apa surah potong? Potong-potong lah. Tapi sekarang rugi itu. Ya, ya. Ya, sayang. Kalau saya panggil pun, jauh-jauh lah sikit. Kalau jauh-jauh tak dengar pula. Ya, ya. Saya nak tanya lah. Tanya apa tu? Saya nak tanya satu perkara lah. Banyak perkara pun boleh. Tanyalah. Tengah tak ada orang ni. Ya, ya. Saya nak tanya pasal seorang pemuda lah. Namanya, umurnya, dah kahwin ke belum? Oh, yang itu. Namanya Yahya Sulung. Umurnya baru nak masuk 19 tahun suku. Tak pernah kahwin. Tak pernah kahwin. Tapi dah 10 kali bercerai. Bukan kau lah. Kalau bukan saya, siapa lagi yang handsome macam saya ni? Alah, yang itu. Huh? Yang itu tu. Orang kaya, datuk daripada Sabah. Nyampah. Oh, datuk Japa tu. Dah tua. Tua kutuk. Lagi 2 hari, gol. Anak dia bukan main banyak. Dah boleh buat pasukan bola sepak. Tapi, saya tengok orangnya masih muda. Masih pucang, teruna. Orangnya kaya dan banyak kayu balak. Saya, I love you lah, Yaya. Dengan dia. Kalau I love you dengan dia, dangerous, berbahaya. Dia kalau bawa kereta, kau nak baring. Kalau I love you dengan saya, kau nak lipat. Saya nak jumpa dia lah. Apa nasib? Ya, ya. Tolonglah. Tolonglah. Dia tu berbahaya. Kalau dia bercakap dengan orang perempuan, tangan suka mengaba. Eh, lepas kontok tu. Tak mengapalah. Saya nak jumpa dengan dia. Seorang dengan seorang lah, ya, ya. Yalah, jumpa-jumpalah. Ya, ya. Ya, Encik. Tokah dah siap apa belum? Dan, Encik. Tolonglah, ya, ya. Baiklah. Tolonglah, ya. Tolonglah. Apa ni? Cuba kau tengok. Aku yang ada dekat sini, dia tak menerkam. Yang jauh tu juga dia nak. Kau boleh diam, kan? Nasib, nasib. Kalau kahwin dengan aku kan bagus. Wah, wah, wah. Kau nak kahwin dengan aku? Encik. Misai kau saja bertabur. Buka pintu. Ya, pintu, Encik. Aku rasa kau nanti. Ini buka. Ya, pintu, Encik. Masuk, Encik. No. Bu. Ya, ya, bu. Bye-bye, Encik. Cantik airnya, ya? Memang cantik. Orang pun ramai datang kemari, ya? Memang ramai.
Ini yang besar ni patung apa? Itu tu peringatan. Ramai pelancong-pelancong datang kemari. Oh, ini... Ini tu peringatan. Alamak. Mana masuk? Hari tak jawabnya. Aduh. Alamak, lemak gigit. Dia sepit aku. Hai. Hai, skap kuat di sini. Yang ini, bola. Buat apa kat sini? Apa khabar? Tombak. Banyak tombak kat sini, eh? Tombak. Apa khabar? Jangan marah. Apa khabar? Bye-bye. Baik ku cabut. Datuk? Ya, Cik Kati. Apa bisnes Datuk buat sekarang? Oh, di Sabah. Kerana memang banyak bas. Bukan bas. Penyagaan. Penyagaan saya. Kapal di laut. Bank di darat. Kayu balak pula. Banyak di hutan. Siapa yang punya? Banyaknya. Memang banyak. Bang, relax. Siapa dah belanja abang malam tadi? Ha? Patutlah umpuk-umpuk semua ikut relax. Sampah-sampah pun ikut relax. Tak boleh diharap. Saya ni ada bercita-cita nak berumah tangga. Kalau ada yang berkenan, hendaklah juga. Saya pun dah lima kali nak kahwin. Tapi semuanya tak jadi. Kenapa begitu? Entahlah. Tak berkenan di hati. Jangan begitu. Teruskanlah cita-cita tu. Dengan siapa? Siapa lagi? Saya lah. Betul? Iya. Kalau betul, datang ke rumah jumpa Datuk. Mesti. Alah, Datuk ni. Tinggalkan bekas pula. Naik seterung aku. Jenakkan aku. Ya, aku nak kahwin dengan kau. Dia nak kahwin dengan aku. Dia nak kahwin dengan kau. Apa tu ni? Ini misai tu, misai. Misai, tutut. Patutlah kau rasa masin. Kui. Sudah, kaki harap. Bangau. Jumpalah minum. Terima kasih. Ada apa ya, ya? Tak ada apa, cik. Cik. Ini ha. Ini Datuk Japa, cik. No KK. Bukan salah. Datuk Japa pangku KK, cik. Orang kaya dari Sabah. Ya, Encik. Yang dulu saya cerita dengan Encik. Datuk Jafar Pangkor Titik. Ya, Encik. Saya Master Muluk MD. Tuk. Ya? Sini. Oh, ya. Situ. Cik, apa minum, Encik? Sedangkan. Apa khabar, Encik? Khabar baik. Ya. Oh, ya. Saya lupa. Ini kad saya. Terima kasih. Sama-sama kasih. Datuk Jafar Pangkur Titik. Itu, Encik. Orang kaya dari Sabah. Ya. Bila sampai, Datuk? Baru sekejap. Bukan begitu, Datuk. Maksudnya, Cik Muluk. Bila Datuk sampai dari Sabah? Oh, dari Sabah. Kuala Lumpur dengan Sabah, tempat permainan saya. Pagi saya berada di Sabah. Tengah hari saya berada di Kuala Lumpur. Petang pula, saya berada di Seremban. Seremban pula. Petang saya berada di Sarawak. Sebab... Di Sabah, saya mempunyai kapal terbang sendiri. Orang punya. Amboi. Kayanya Datuk Japa ni, ya. Kaya, Encik. Memang kaya, Encik. Datuk Japa ni seorang ahli perniagaan. Besar perniagaan. Datuk ni banyak balak-balak, Encik. Bagus.
cintai pula. Bagus. Ya di Sam Singo lah. Lagi bagus. Tempat tinggal pun dekat hutan pula. Lagi bagus. Kaya sungguh Datuk ni ya. Datuk, ini cucu saya baru cukup umurnya. Iya, Datuk. Iya, Pak. Iya, Encik. Datuk Japa ni, Tok, seorang businessman. Kenapa Datuk naik basi simen pula? Basi simen? Bukan basi simen, Tok. Businessman, seorang ahli perniagaan. Oh, ahli perniagaan. Tok ke balak, dimpak balak, kayu balak, makan balak, lori balak. Semuanya balak. Oh, banyaknya kayu balak Datuk tu ya. Banyak, Encik. Balak-balak di Sabah tu memang banyak. Semuanya orang punya. Bagaimana kalau kita berkongsi menjual becak? Bukan jual becak tu. Ha? Join venture. Sama juga tu. Perkataan inilah yang saya nanti-nantikan sangat, Encik. Kurang tapak tangan, padang reskos saya tadahkan. Saya memang rindu sangat. Kongsi jual bubur kacang. Oh, Kathy. Jual apa balik, lagi best. Bukan bubur kacang. Apalah kau ni? Join venture. Orang putih bilang kahwin. Bodoh. Alah. Oh, Cik Buaya. Hamba sedang mabuk angau. Angau? Mabuk asmara. Asmara? Tolonglah pinangkan si dia. Kukirim wakil meminang Dinda. Amboi, haraplah sudi Dinda terima. Ahai, asam kecut. Ahai, asam kecut. Nanti, siapa je tu? Dauk Kilau. Ha? Dauk Kilau? Hai. Hi, 10% lah Cik Buaya. Hi. Hei. Hi. Hi. Tok, memang padan tok kalau Datuk kahwin dengan Kathy. Tapi untuk berkenalan bolehlah 10% tu. Jangan bimbang Cik Yaya. Berapa persen pun Datuk boleh beri. Asalkan perkahwinan ini beres. Kathy. Tetapi Datuk, yang merah-merah, yang hijau pun ada. Yang kelabu-kelabu Datuk. Islamit. Apa yang merah, yang hijau, kuning, kelabu ni? Apa mas kahwinnya pakai terpik light ke? Bukan Datuk. Habis? Dia gian nak isap rokok. Apa? Oh, nak rokok. Boleh, apa salahnya? Boleh. Boleh, ni ada sebatang. Ha, nah. Bukan rokok. Apa dah? Ada ke rokok kuning, hijau, merah, kelabu dah tu? Maksud saya nak duit menguruskan perusahaan ini dah tu. Oh, nak duit. Ha, kalau begitu bagi sajalah duit. Aku tahulah dia nak duit. Ha, berapa? Tak banyak tu. 5. 5 aja. Oh, 50 sen. Bukan begitu tu. Ha? Bukan 50 sen. Berapa? 500. Ha. Ha? 500. Kurang dengar Cik Buaya. 500.00. Bagi sajalah supaya kerja kita ni beres. Ha. Ya walangan. Cukup 500 ni. Terima kasih. Terima kasih tu. Selamat tinggal tu. Selamat tinggal, mari selamat tu. Mari selamat. Kalaulah perkahwinan aku ni berjaya. Ya, betul. Betulkah Datuk Japal tu nak berumah tangga dengan cucu aku? Ya, Encik. Ya. Kami disuruh kemari sebagai wakil diri Datuk lah, Cik Mulut. Wah. Betulkah Datuk Japal tu orang
kaya? Memang orang kaya, Encik. Kaya betul. Batuah sungguh aku mendapat menantu cucu orang kaya. Benar. Tuan Bencher jadilah. Aduh. Katie? Hello? Hello? Katie? Encik! Puh! Saya nak kahwin, Encik. Bukan kau yang nak kahwin lah, Katie. Katie. Oh, inilah dia. Katie, sini. Oh, ya. Yeah. Katie. Duduk, tu. Zaman sekarang, kalau bercakap berterang-terang. Kalau di dalam gelap, sudah lain. Saya setuju, Tok. Kalau dengan... dengan Datuk tu. Ah, Datuk belum tanya, kau dah bersetuju. Dulu, yang pendek, kau tolak. Yang gemuk, kau tolak. Yang tinggi, kau tolak. Yang kurus, kau tolak. Ini, kau tarik. Itu dulu, Tok. Tapi yang ini, handsome, kaya dan banyak duit, Tok. Ini, saya bersetuju tentang perkahwinan ini. Setuju? Setuju. Setuju. Ya, ya. Kau uruskanlah tentang perkahwinan ini. Oh, don't am worry, Encik. 20%. Oh, maaf ya. Saya boleh carikan imam bawa datang sini, Encik. Bagus. Si Miang ini yang nak kahwin ya. Nombor pasport semua dah ambil? Sudah, tuan. Awak yang nak nikah ni tahukah rukun dan syarat-syaratnya? Eh, tahu tuan. Kalau tak tahu, buat apa kahwin? Bagus, bagus. Betul tu. Bagus, bagus, bagus. Berapa syarat sah nikah? Enam. Lima. Perempuan, laki-laki, imam, wali, saksi. Kalau tak tahu, bilang tak tahu, senang saya aja. Tahu. Tak tahu. Dengar baik-baik apa yang saya kata, ya. Ya. Yeah. Bila saya goncang tangan, awak mesti sebut aku terima nikahnya dengan sipolan-sipolan. Faham? Faham, tuan. Bagus, bagus. Aku nikah akan di kau. Aku menikah dengan kau. Bapa nikah dengan aku? Nak mampus? Dah berapa kali praktis? Dah 15 kali, tuan. Kenapa bodoh sangat kepala otak budak ni? Memang bodoh dia ni. Nak nikah pandai. Baiklah, kita ulang lagi. Aku nikahkan di kau dengan Khatijah binti. Bukan Khatijah, Keti. Saya Jepri. Aku tahulah. Aku ni dah banyak nikahkan orang. Khatijah tu nama dalam pasport. Aku bagi budak ni mampus nanti. Bagi aku habis cakap dulu, baru mengaku. Aku terima nikahnya. Lagi. Aku nikahkan di kau Jaapal Pangkur Kuda Kayu dengan Khatijah binti Karipap dengan mas kahwin RM80. Hutang ke tunai? Tang. Hutang. Aku terima nikahnya Khatijah binti Karipap dengan mas kahwinnya RM80. Hutang. Ha, macam tu lah. Sah? Sah. Bukan kau lah. Sah? Sah. Tok. Apa pula pandai tu? Labanglah.
Abang? Ya. Bila abang nak bawa saya pergi ke Sabah tengok rumah abang tu? Tengok rumah abang? Haa. Buat apa nak tengok rumah abang? Dekat sini pun banyak rumah. Rumah besar, rumah kecil. Macam dekat belakang tu. Alah, tentu nak tengok rumah abang sendiri. Keluarga abang pun saya nak jumpa juga. Eh, tengok tu. Bunga tu. Wih, cantik kuning. Eh, mari kita ke sana tengok. Alah, abang ni. Cantik. Oh, mari dekat. Oh, kan? Eh, oh, cantik. Alah, tadi saya tanya abang, belum jawab lagi. Oh ya, Kati lapar ya. Kejap lagi kita pergi makan nasi kandar. Kuah taruh atas. Bukan itulah, bang. Habis apa lagi? Kata bang, di Sabah rumah bang ada kolam mandi. Oh, kolam mandi. Apa pagi tadi Kati tak mandi ke? Dua kolam. Ha. Alah abang ni, kalau saya tanya, abang selalu mengelak. Entah-entah abang bohong dengan saya tak? Bohong? Eh, tidak. Abang tak bohong. Cuma cakap abang je yang tak betul. Ni lidahnya. Kati. Kati, nantilah dulu. Kati, nanti. Bila lagi bang? Bila lagi kita pergi ke Sabah? Boleh tu memang boleh. Bukan susah sangat. Nak sampan, sampailah. Tapi biar abang balik dulu ke Sabah. Abang nak uruskan rumah di sana untuk kita datang. Ya? Yeah. Abang janji betul-betul kali ini ya? Ya, betul. Janji, bukan bohong saja. Sebab abang nak balik ke sana, abang nak menguruskan kayu-kayu balak di sana. Sebab kayu-kayu balak tu semua abang yang motong. Apa? Bukan. Abang nak uruskan orang yang motong. Kali ini abang janji betul-betul ya. Abang janji. Alah nasib. Ha, itu pun dia semik. Apa dia buat tu? Eh, Mik. Dekat sini kau. Pui. Apalah kau ni, Mik? Puan aku cari kau. Ha? Kemana kau pergi? Abi, kau dengan bini kau. Aku kat sini lah. Oh, jadi kau geram lah. Tentu lah. Geram, jangan engkau geram. Ha, geram bermacam ragam. Janganlah marah, janganlah geram. Nanti dai kau lebam. Apa sang kau cari aku? Bini akulah, Mik. Kenapa? Ben pipot-pipot dah percari ke? Bukanlah. Dia nak ajak aku pergi Sabah. Aku pun dah berjanji nak bawa dia. Marilah kita balik ke Sabah. Duit pun dah tak ada lagi. Kita belah lah, Pak. Belah tu boleh lah, Mik. Aku pun dah berjanji dengan bini aku. Aku nak balik dulu. Tapi... Tapi apa? Abuk pun tak ada. Itu tak susah, Pak. Ha? Apa ya, aku dah? Tak ada tumpang ke? Alah, sama juga. Alah. Kami bukan nak naik. Nak tumpang je. Apa dia orang ni, ha? Dah? Bukan kita nak ikut. Cuma tumpang. Kita nak tumpang aja pun susah. Yalah. Ini ada cat. Ya. Dah pelan. Nanti. Abah, kenapa ni? Tolonglah, cik. Bahaya, cik. Tolonglah. Nak numpang. Nak numpang. Numpang depan, numpang belakang. Kami yang tumpang di depan sebab kami nak ke Sabah. Naik. Ya. Hari lega ni dapat tumpang. Ya, tidak punya panah lah. Mek, sini. Sinilah. Kau apa lagi? Aku dah tukar pintu baru kau cakap. Belah situ tak boleh lah. Nanti polis tangkap pada mata. Apa dah? Rambut-rambut dia.
Tompang. Ya. Yeah. Tompang. Ya. Yeah. Tolak. Tolaklah. Tolak eh, tolak. Cepat. Iyalah. Mungkin pula tu. Eh, nantilah aku turun. Tahulah. Kau di belakang lah. Kuasa menolaknya. Tolak di sini. Ya apa punya kereta tolak nak berjalan nak terajang. Apa di belakang? Kereta tolak, main tolak-tolak, enjin tak berhidup. Sungguh kurang sopan ku ya. Ini kereta aku baru beli. 100. 100? Timbang kaki. Eh, buka lah tengok enjin lah. Ayo dibuka ininya. Mata monyet. Oh, masuk bawah apa? Tunduk. Terima kasih. Buka ininya. Oi, apa ni? Jangan kasih lari lo. Sini. Mana ingin tak ada? Ni apa ni? Patutlah kau beli RM100. Kenapa? Dijual kulitnya aja. Aku memang beli kulit saja. Itu pasal dia jual bimbang kate. Bimbang? Aku tak nak naik kereta ni. Kau ni kenapa? Kereta ni mission impossible. Tak ada enjin. Ya tak ya juga. Katalah. Sial, kau nak pakai ni. Waduh. Bunyi enjin lah. Di mana bunyi? Di mana bunyi? Di mana? Di belakang. Di sini bunyinya. Kenapa? Enjin tadi kat sini. Ya, kita bondan. Awilah. Ya, dah hidup dah. Nasib baiklah hidup. Tunggu. Tak tertahan aku menanggung rindu. Dah lama kita tak bertemu, macam burung pungguk merindukan bulan gerhana. Hai, bang. Tak ada apa-apa. Ini mesti ada apa-apa ni. Tadi saya dengar bukan main, abang. Aduh, burung pungguk rindukan bulan gerhana. Muka siapa yang macam bulan gerhana tu? Muka awak lah. Mengajakkan orang je. Habis saya tengok tadi. Wah, abang rayu-rayu, rindu-rindu. Rindu ke siapa? Rindu ke Japa lah. Dah 3 bulan tak balik-balik ni. Abang ni, rindukan Japa macam rindukan mak wa aja. Japa! Japa! Kenapa bang? Itu Japa dah balik tu. Japa! Japa! Japa dah balik. Japa! Alamak, Datuk Gunatin. Datin. Japa, apa khabar, Pa? Baik khabar, Datin. Kenapa, Nenek kau dah meninggal ke? Datuk, saya sempat tengok nenek saya sekejap aja. Tapi, nenek saya dah lama meninggal. Alhamdulillah. Ya, Datuk, sebab Datuk lambat bagikan deposit tempoh hari. Itulah, bang. Lain kali, perkara yang dangerous macam ini, lekas-lekaslah udah duit. Duit, oi. Bukan senang. Bang, nampaknya tangan Japa beri inai. Inai, Datuk Ratin. Inai ni, saya pakai adik saya masuk Jawi. Tapi, nenek saya sempat juga tinggal kat Amanah. Amanah? Amanah apa? Amanahnya dia kata, kalau saya berhutang dengan sesiapa, dia kata, forget lah. Abang understand? Ya, understand lah. Japa,
Apa punya mana ni? Bang, tak baik abang cakap begitu. Ini yang mana orang dah mati, mesti diikut bang. Kalau tak diikut nanti berdosa. Okey sajalah bang. Okeylah ya. Bila duit aku RM3,000. Alah bang, apa kau bang? Lagu apa yang kau mainkan tu cu? Kampung jauh di matu atau ayam de lope? Kalau lagu ayam de lope lah tu, lagu lelaki yang terlepas. Oh, lagu baru. Siapa yang menendangkan cu? Bukan lagu tu. Abang Jakpa, dari dulu sampai sekarang, tak usah kau bayang. Surat pun dia tak kirim. Begini cu, coba kau antarkan surat, beritahu dia kau dengan aku akan datang ke Sabah. Dari antar surat tu, lebih baik antar telegram. Terima kasih. Datuk Jakpa Pangku KK. Oh, datuk punya. Latin, ini telegram untuk datuk. Telegram? Ini dari jauh, mustahak ni. Dari Dinda yang rindukan Kanda, Dinda akan menemui Kanda. Peluk cium yang manis dari Dinda, Kathy. Kathy? Huh? Oh, my burung bud-bud. Oh, kawin baru ya. Ini surat siapa? Siapa si Kathy itu, ha? Wah, bukan main lagi awak ya. You perang besar, you see. Ingat you baik-baik. Aduh. Oh, buat muka bongok macam penyu. He. Siapa? Siapa? Ya, yeah, Makcik, Latin. Kami datang. Kami soon. Ada apa ni? Gunung Kedah Balu nak meletup ke? Kejap lagi dia akan meletup lah. Apa khabar, Jakpa? Baik khabar, Datin. Kenapa ni? Selalunya Datin tak macam ni. Dia buang tebiak ke? Bukan buang tebiak. Aku buang geram. Far, ini hari kau punya face. Very, very handsome. Bolehlah tahan. Allah, Datin ni. Mentang-mentanglah Datuk tak ada. Nak bergurau pula. Siapa? Siapa? Aku nak tanya sikit saja. Datuk selalu keluar negeri kan? Ya, Datin. Kuala Lumpur, Manila, Coket Road, Mahat Nyai, makan tong ayam. Tong ayam tu anak siapa? Cantik tak? Aspalilah Abdullah. Tong ayam tu bukan perempuan. Sejenis makanan. Kalau you tahu tu perempuan, tapi yang untuk makan tu tong ayam. Oh. Kau tahu tak, Kathy tu siapa? Oh, Kathy itu benda timang kati. Bukan itu yang aku tanya. Perempuan-perempuan di Kuala Lumpur. Oh, perempuan-perempuan di Kuala Lumpur. Perempuan-perempuan di sana semuanya cantik. Cantik. Kenapa ni? Macam orang sabun sasau. Alamak, darah aku tergegar. Apalah Datin ni? Merepek yang bukan-bukan. Tong yam lah, itulah, inilah, Kathy lah. Okay, never mind. I wait you come back. Alamak, Kathy. Kathy tu nama bini aku. Jangan-jangan telegram yang datang tadi tu daripada bini aku. Alah, matilah aku. Macam ni, Azwar. Alah, mati aku. My head. Headache.
Slip. Dah tidur. Sudah pun kembali. Hey. Kenapa ni? Tuanku. Hey, aku dah masuk ke sana ke ni? Hey, tak pernah jadi macam ni. Hoi. Bini aku ke ni? Benar, wahai Kekanda. Hey. Silakan bersemayam di singgah sana, wahai Kekanda. Kesian, Kekanda penat kan? Ya. Maklumlah baru balik dari memerintah kerajaan. Tentulah penat. Izinkan Adinda membuka uniform Kekanda. Apa ni? Apa hal dia jadi ni? Tak ada apa. Apa dia terjadi? Siap sedia. Silakan bersemayam, Kekanda. Wahai Kekanda, Adinda nak mempersembahkan satu report pada Kekanda. Ah, jangan nak mengandalkan dia lah. Kathy itu siapa? Oh, you nak belajar talking English, ya? Cakaplah, Kathy tu siapa? Kathy tu kata orang putih anak kucing. Small cat. Oh, anak kucing, ya? Antar telegram, ya? Mana ada kucing antar telegram? Oh, nanti. Ah, ini anak kucing perempuan antar telegram. Tengok. Kucing perempuan, ya? Monkey? Telegram apa ni ada gambar monyet? Hey, ini bukan filem Tarzan lah. Ini filem gila-gila tahu. Hey, dah tua-tua pun nak cemburu. Ay, macam mana ni? Telegram boleh bertukar telegram monyet? Ha, padan muka kau. Muka yang miang jelatang gajah. Ha. Kau garulah sendiri. Hey, apalah kau ni kelain pula? Tak minta janganlah dia datang. Selisih 44 malik selamat. Apa kau nak buat? Kau tolong aku lah, Mit. Apa yang kau nak tolong? Begini, Mit. Kau bawa surat ni dengan duit ni, kau pergi hantar telegram. Katakan Kathy jangan datang. Duit radiogram, ya? Bukan radiogram. Tali Graham. Oh, Tali Graham. Ha. Eh, nanti. Apa lagi? Kau tahu apa yang nak tulis? Tahu. Apa dia? Apa dia? Ha, itulah. Kau ni binawi lah. Tulis, Kathy jangan datang. Kathy jangan datang. Ha, lagi sekali. Lagi sekali? Ha, lagi sekali. Kathy jangan datang. Ah.
Katie jangan datang. Ah. Katie jangan datang. Ah. Katie jangan datang. Ah. Katie jangan. Ah. Datang. Mau apa? Mau hantar telegram, Mbak. Sila isi borang ini dan taruh nama di dalam. Di sini? Di sini? Ya. Pun balik-balik duit-duit ya? Duit-duit ya? Oke lah. Nanti aku kirim. Oke. Oh. Bodoh. Ewen, sudah sampai? Hah? Baru sampai. Oh. Oke, Amit. Mari keluar. Apa mau tulis di dalam? Ya. Yeah. Tulis apa? Tulis? Apa? Ah, tulis Katie datang segera. Ha. Oh, Katie datang segera. Ya. Yeah. Tarik rambutmu kau marah padaku, banyaknya simpan kutu. Ini rumahnya tu. Wah, besar rumah ni. Bertuah sungguh kau tu mendapat rumah begini besar. Betul tu. Dia memang orang kaya. Mari tu. Assalamualaikum. Siapa pula yang datang pagi hari ni, ha? Minta sedekah. Selalunya macam ni. Tak ada pun orang minta sedekah. Kacau, weh. Hui. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Masuklah ke dalam. Alamak. Mak Wah dengan Tok Wah aku. Aduh. 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 Belah. 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 Macam mana lah Amit ni? Alah, gosak. Macam mana lah Amit ni? Alah, aku bilang Katie jangan datang. Tapi dia dah datang. Tok Wah aku pun datang. Alah, kejap lagi Datuk aku pula datang. Alah, Datin. Sebelum Datin datang, baik aku belakang-belakang. Alah, macam mana ni? Alah, hey, mereka mahu datang. Mati aku. Macam mana? Ni, lari, mesti lari. Apa yang kau tulis dalam telegram tu? Aku tulis Katie datang segera. Alah, patutlah dia datang. Oh, my burung good. Patutlah dia datang. Alah, Ahmed, kau pergi dulu lah. Nanti aku nak menghadap mereka maut ni. Eh, mereka maut tu binatang apa, ha? Mereka maut tu, dia datang. Nak cekik kau? Alah, tapi aku lagi dulu, Pak. Tak ada lah. Tulislah orang ni buat apa. Tadi suaranya ada tu. Tapi mana orangnya? Iyalah, memang rumahnya otomatik tu. Mari tu. Kita masuk dalam. Mari. Wah, lawahnya. Betul sungguh kau mendapat suami orang kaya, cu. Tok, ha? Baju yang dipakai tu cantik juga ya? Ha, itu orang gajiannya, cu. Oh, ha. Orang gaji? Dari mana mau ke mana? Tinggi rumput dari sawah, datang kemari nak cari siapa? Dari Kuala Lumpur datang ke Sabah,
Nak berjumpa Datuk Jafar ke? Beritahu dengan Datuk, saya dah sampai. Kenapa dia tak ambil saya di lapangan terbang tadi? Hai, ni dah apa ni? Tak boleh jadi. Korang berdua ni siapa? Siapa, ha? Hey, ini Master Muluk MD. Datuk Jafar punya datuk. Ini isteri Datuk Jafar. Tahu tak? Oh, ini Kathy. Isteri Datuk, ya. Nas kau. Hey, lekas beritahu dengan suami saya. Apa? Suami? Ah, itu pun Datuk dah balik si tua kutuk tu. Tunggu, tunggu ya. Sekejap lagi jadilah perang dunia yang ketiga. Relax, relax. Cerita perang tu. Perang? Macam combat? Iya. Oi, Romeo tua! Berhenti! Berhenti! Kata aku! Geramnya! Geramnya aku dengan orang tua ni! Tak pandang ya Allah! Dah tua! Ya, ganyot! Nak jadi Romeo ya! Aku matur! Turun kataku! Turun! Hey. Tak sabar ni aku tengok orang tua ni! Geramnya aku! Geramnya! Hey. Ayuh! 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 Aku mau balik kampung Gatal. Gatal, gimana Gatal? Aku katakan, biar aku pergi ambil. Mampus. Aduh. Apa ni? Macam bumbu mali lah. Baru awak tahu, rasakan. Apa ni? Kenapa? Awak tengok di dalam siapa tu? Bini muda awak yang cantik, yang panjang, yang masam, yang keramping. Tidak, kau ni. Siapa kedot situ? Pergi tengok. Pergi. Hei, siapa kau berdua ni? Ha? Wah, wah, wah. Sombongnya tukang kebun gede tu. Hei, kepala botak. Siapa tukang kebun? Ha? Alah, jangan action lah. Kepala macam padang golf. Tengok. Buka biji mata awak besar-besar. Siapa si kudut tu? Siapa? Siapa? Aku tahu mereka ni orang. Dia orang berdua nak panggil aku tukang kebun. Oi, ini bukan tukang kebun lah. Inilah yang kau kata suami kau Datuk tu. Apa? Ini suamiku. Perut macam tempayan budu. Ini Datuk Jafar Pakok Keke. Eh bang, abang kahwin lagi ya? Apa ini? Ya, memang aku kahwin. Bukan. Aku belum kahwin lagi lah. Abang, jangan jadi harimau sembunyi belang. Itu bukan rimau, itu gajah. Gajah apa? Aku tahu ni semua. Ini perbuatan daripada Japa. Mampus macam ni lah. Japa. Apa ni? Mau makan apa jago? Mau minum apa? Apa datin? Anggur, gawa, semua minuman ada. Datuk, datin, ya mau makan apa? Mau minum apa? Mau makan kurma? Mau minum unta? Boleh. Bila pula kau ambil parak tukang masak? Ini baju saya dia pakai bang. Daging unta panas, anak baru masak. Apa ni? Tunggu sebentar, anak. Tunggu. Buka. Buka Datuk. Buka. Buka apa Datuk? Anak malu. Haram. Jangan main tau. Tak boleh Datuk. Abang. Tu panjat apa? Inilah Datuk Jafar Pangko Keke. Cucu menantu aku. Kenapa awak jadikan dia pondan? Bukan pondan lah. Tanggung gaji aku. Tahu tak? Inilah resaus aku tahu tak? Bukan resaus lah.
Houseboy. Ala, house sama juga. Tak tahu cakap orang putih dan cakap orang putih. Serban, serban lah, tahu tak? Bila masa naik haji pakai serban? Hei. Ya, memang saya ni orang gaji. Dulu kalau saya bagi tahu yang saya ni orang gaji, siapalah yang mahu dengan saya ni? Yang bengok ni. Apa orang gaji rupanya? Jadi, saya kahwin dengan orang gaji? Elsa! Orang gajian pun orang gajian lah, cu. Itu dah jodoh kau, cu. Alah, tolong atuk. Tolong. Aku lah.